Jerawat membandel tak kunjung hilang walau sudah melakukan berbagai macam perawatan? Inilah 4 tips cara menghilangkan jerawat membandel secara alami, dengan biaya murah, tanpa sabun dan kosmetik khusus, atau perawatan salon yang mahal. Selain merusak penampilan dan membuat tidak percaya diri, memiliki banyak jerawat di wajah juga sangat menyiksa. Pasalnya, jerawat yang sedang meradang akan membuat sakit dan menyebabkan rasa gatal. Jika Anda mengalami siksaan serupa, maka sebaiknya Anda harus menyimak dengan baik dan menonton video ini sampai selesai. Karena kami akan memberikan 4 tips cara menghilangkan jerawat membandel secara alami dengan biaya murah, tanpa perlu sabun dan kosmetik khusus, atau perawatan salon yang mahal. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, bantu channel Kronos Media berkembang dengan cara like dan subscribe. Jerawat tidak muncul di wajah secara tiba-tiba. Karena itu, sebelum membahas apa saja tips menghilangkan jerawat membandel, Anda harus memahami apa saja faktor penyebab terjadinya jerawat. Secara garis besar, jerawat disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena gangguan hormonal. Hormon insulin di tubuh terlalu tinggi, sehingga kemampuan tubuh membakar gula dan karbohidrat menurun. Ini mengakibatkan kalori dari makanan yang Anda makan akan diubah menjadi lemak, yang pada akhirnya menyebabkan kegemukan dan jerawat. Gangguan hormonal bisa terjadi karena suntik KB. Tapi faktor paling besar adalah buruknya pola makan yang terjadi selama bertahun-tahun. Kedua, karena disbiosis dalam usus besar. Disbiosis adalah kondisi ketidakseimbangan mikrobiom dalam usus besar, di mana bakteri buruk jumlahnya jauh lebih banyak dibanding bakteri baik. Disbiosis bisa terjadi karena konsumsi antibiotik, atau karena jam tidur malam yang berantakan. Tapi faktor yang paling menentukan adalah tingginya konsumsi gula yang menyebabkan bakteri buruk berkembang secara pesat, dan mengakibatkan bakteri baik semakin punah. Dengan begitu, faktor utama penyebab jerawat terletak pada produksi lemak oleh tubuh yang berlebihan, dan punahnya bakteri baik akibat bakteri buruk yang berkembang secara pesat. Nah, setelah faktor penyebab utamanya sudah kita pahami, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sejumlah hal agar kedua faktor penyebab jerawat dapat kita kendalikan. Pertama, konsumsi probiotik. Makanan fermentasi mengandung banyak probiotik, atau bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh yang mengalami disbiosis atau ketidakseimbangan mikrobiom. Dengan memasukkan bakteri baik, maka jumlah bakteri baik dalam usus akan meningkat, dan ketidakseimbangan bakteri yang terjadi di usus Anda bisa dibenahi. Contoh makanan probiotik yang kaya bakteri baik adalah tempe, kefir dan yogurt plain tanpa gula, cuka apel, cuka nanas, sauerkraut, dan kimchi. Selain dari makanan, Anda juga bisa mendapatkannya dari suplemen. Tapi karena harga suplemen probiotik tidak murah, maka sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Kedua, atur pola makan. Produksi lemak berlebihan yang menyebabkan gendut dan jerawat, dan perkembangan membabi buta bakteri buruk yang menyebabkan disbiosis, sangat dipengaruhi oleh pola makan tinggi gula. Maka membenahi pola makan buruk yang sudah terjadi selama bertahun-tahun adalah sebuah keharusan. Menghentikan asupan makanan tinggi gula adalah sebuah keniscayaan. Mulailah berhenti konsumsi semua jenis gula. Baik gula pasir, gula aren, gula merah, atau gula batu. Anda bisa menggunakan pemanis tanpa kalori, seperti stevia dan sukralosa. Stop konsumsi semua jenis nasi, mie, dan roti. Sebab walau rasanya tidak manis, nasi, mie dan roti, akan diubah jadi gula dalam tubuh kita. Ubah menu makanan Anda dengan memperbanyak makan lauk hewan seperti ayam, ikan, unggas, dan ternak. Tambahkan sayuran hijau, dan buah yang rendah gula. Ketiga, tidur berkualitas. Begadang akan meningkatkan gula, dan membantu bakteri buruk berkembang pesat,
serta menyebabkan produksi lemak dalam jumlah besar. Jika Anda ingin jerawat di wajah Anda mereda, maka perbaikilah kualitas tidur Anda. Caranya, tidur Anda harus berlangsung setidaknya 7 hingga 8 jam per hari, dan harus dilakukan pada malam hari. Jika tidur Anda sudah 8 jam sehari, tapi Anda lakukan pada pagi atau siang hari, maka itu bukan tidur yang berkualitas. Dan itu tidak akan membantu mengatasi masalah jerawat Anda. Keempat, bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa antibakteri dan anti radang. Sehingga penggunaan bawang putih akan sangat membantu meredakan jerawat Anda. Caranya mudah. Anda bisa menghaluskan bawang putih dengan pisau atau blender, lalu mengoleskannya di bagian wajah Anda yang berjerawat. Diamkan selama 15 menit, lalu basuh dengan air bersih. Nah, itulah 4 tips cara menghilangkan jerawat membandel secara alami dengan biaya murah, tanpa perlu sabun dan kosmetik khusus, atau perawatan salon yang mahal. Share video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.